Syukur Alhamdulillah, malam yang saya kira ditunggu-tunggu oleh peminat-peminat untuk kita perhalusi, kita dekati finalis Piala Malaysia 2015 di antara pasukan Kedah Darul Aman dan juga Selangor Darul Ehsan. Dan sudah pastilah ramai sudah mula berkira-kira membuat ramalan, melontarkan pandangan dan juga pendapat siapa yang bakal pulang selaku juara untuk musim 2015 ini, kerana dari pandangan rambang, rakan-rakan mahupun sesiapa saja peminat-peminat yang saya temui secara peribadi mengatakan bahawa ini bukan dua pasukan yang dikatakan mampu untuk berada pada pentas final Piala Malaysia 2015. Tetapi di dalam bola sepak, inilah hakikatnya, inilah realitinya, kerana ramai sekali yang memperkatakan tentang JDT yang bakal berada di pentas final. Tetapi apa yang berlaku dalam 2015 sama sekali tidak terduga oleh peminat-peminat bola sepak tempatan. Bagi penyokong-penyokong bola sepak Selangor, sudah tentulah misi ke-33 mahu direalisasikan. Dan bagi penyokong-penyokong Kedah Darul Aman, sudah tentulah dari utara tanah air bakal berangkat ke Shah Alam untuk menyaksikan satu lagi sejarah yang bakal tercipta selepas pada tahun 2008 Kedah mempamerkan satu persembahan yang cukup memperangsangkan, satu catatan yang cukup hebat sekali meraih 3 gelaran pada ketika itu. Baik, saya nak perkenalkan tetamu terlebih dulu pada malam ini. Di sebelah kiri saya Muhammad Ridwan, seorang wartawan sukan yang hebat ketika ini tetapi berjiwa rock sebenarnya. Ya, berjiwa rock. Tetapi tak apa, minatnya terhadap bola sepak begitu mendalam sekali. Dan semalam di Kedah Darul Aman, pulang dengan saya sampai baru tadi, ada jam sikit, ada aksiden yang besar di highway. Tetapi bagi anda yang mungkin berada di perjalanan, berhati-hati. Terima kasih Lim, sama-sama, kerana komitmen anda kepada sukan bola sepak khususnya, ya, untuk terus kita memperkatakan tentang Piala Malaysia final pada malam ini. Baik, rakan sugas, saya kira Hani Miswan ada menyediakan satu laporan untuk sama-sama kita ikuti dan balik selepas itu ke studio. Lautan hijau kuning yang di Darul Aman nyata memberi impak yang luar biasa buat skuad Elang Merah. Terbukti sorakan lebih 30,000 pemain ke-12 menyuntik semangat pemain pasukan Kedah untuk menghancurkan semangat Juan The Fighters, Felda United. Menanti Kedah pastinya juara 32 kali Selangor Darul Ehsan terus memburu misi ke-33 mereka sekaligus menempah hasil ulangan pentas akhir 2008. Okey, baik. Itu introduksinya, debarannya, aura final Piala Malaysia yang semakin terasa. Baik, secara general dululah kita pergi, ya, sebelum kita perhalusi satu persatu. Bagaimana saya melihat dua finalis yang berada di pentas akhir Piala Malaysia 2015 ini? Kalau dibandingkan dengan keempat-empat semifinalis, ramai yang memilih Felda dan Pahang. Tapi Selangor dan Kedah membuktikan yang mereka juga sehebat pasukan-pasukan pilihan, dan kini dua pasukan ini akan berebut gelaran utama di final. Lim, antara watak penting mengikuti sepanjang musim ataupun mungkin juga memberikan lontaran pandangan dan juga pendapat, ini dua pasukan yang bukanlah dalam ramalan majoriti peminat-peminat bola sepak negara, Lim. Sebenarnya saya di siaran Skobok sebelum ni, saya pernah mengatakan bahawa saya tidak memilih pasukan Selangor untuk mara ke final. Kerana saya melihat pada prestasi mereka dari liga juga, jadi bukan hanya di Malaysia, Piala Malaysia saja, tetapi inilah bola sepak. Kita tidak tahu apa akan jadi, dan mereka mara ke final. Tahniah pasukan Selangor. Dan untuk pasukan Kedah pula, saya ada memilih pasukan Kedah mara ke pusingan seterusnya daripada peringkat kumpulan. Tetapi lepas itu saya pun tidak banyak. Tetapi bukanlah calon untuk berada di pentas akhir. Bukan calon yang kuat
untuk berada di final. Tetapi bagi saya laluan Kedah apabila mereka di suku akhir nampak lebih senang berbanding pasukan Selangor. Kerana mereka bertemu dengan PKNS, mereka bertemu dengan Felda, dua pasukan kelab. Dan mereka selaku juara Liga Perdana. Saya rasa ramai juga sebenarnya tidak menjangkakan pasukan Kedah yang bermain di Liga Perdana sampai ke final Piala Malaysia. Okey, maknanya kalau saya nak ambil kesimpulan, pandangan Syed dan juga Lim, anda terkejut dengan penampilan dua pasukan yang berada di final, betul eh? Boleh dikatakan. Bukan terkejut. Tapi kita dapat tengok kan, kalau dalam bola sepak ni bermakna siapa yang lebih mahukan tiket ke final tu, yang lebih bersungguh-sungguh, dia yang akan dia akan dapat. Okey, baik, kita akan perhalusi, tetapi sebelum itu kita nak lihat dulu perjalanan pasukan Selangor di peringkat separuh akhir. Elok juga kalau kita perhalusi sedikit bagaimanakah rentetan perjalanan yang ditempuh oleh pasukan Selangor agak baik Lim, mereka beraksi di Stadium Shah Alam. Mungkin Lim nak katakan ini adalah calon yang ramai sekali memang katakan bahawa seri di Kuantan itu sebenarnya adalah peluang yang terbaik untuk Selangor bekalan yang dibawa ke Shah Alam ni. Memang sekiranya mereka seri di sana, tetapi walaupun bermain di Stadium Shah Alam, tidak banyak advantage untuk pasukan Selangor. Kerana mereka harus menjaringkan gol di Stadium Shah Alam. Okey, jangan panjang-panjang Lim, banyak-panjang kerana rakan sugas kita dah menyediakan sedikit cerita. Kita balik dulu untuk berbincang kenapa agaknya Pahang tumbang di tangan Selangor Darul Ihsan. Satu lagi pertembungan separuh akhir menemukan dua pasukan besar Persada bola sepak tempatan. Keduanya punya misi berbeza. Merah kuning terus memburu misi menamatkan kejuaraan yang sekian lama. Manakala skuad hitam putih Tok Gajah mahu mencipta hat-trick kejuaraan Piala Malaysia. Berlangsung di Darul Makmur, separuh akhir pertama lebih kepada pertembungan penuh taktikal antara dua rakan sepasukan lama Zainal Abidin Hassan dan Mehmet Drakovic. Walaupun Tok Gajah dilihat lebih bernafsu memburu jaringan untuk bekalan ke Shah Alam, nyata Mehmet punya perancangan yang berbeza. Tambahan pula ketangkasan penjaga gawang Nur Azlan Razali menepis setiap percubaan yang datang, memberi petanda buruk buat Pahang, mengecewakan rangkaian serangan Diktoi Dixon dan Matias Conti. Tanpa jaringan di Kuantan, Mehmet menggesa sokongan padu peminat setia The Red Giants di Shah Alam. Terbukti kehadiran 60,000 penyokong ibarat tonik berharga buat kesebelasan utama Selangor apabila satu gol di setiap babak membawa Selangor kembali ke pentas final. Lebih manis, Selangor ibaratkan beraksi di laman sendiri pada perlawanan yang turut bakal berlangsung di Stadium Keramat mereka, Stadium Shah Alam. Okey, antara persoalannya, bagi ada sesuatu yang tak kena dengan Pahang Lim? Saya dulu. Pahang sebenarnya bila kita lihat di akhir-akhir perlawanan Liga, 2-3 perlawanan Liga, dari sanalah bermulanya kejatuhan pasukan Pahang. Jadi, siapa sangka sehingga ke separuh akhir, dan mereka juga sebenarnya mereka favorite untuk ke akhir. Ya, benar. Kerana mereka juara bertahan. Jadi apakan daya, itulah bola sepak. Sekali lagi saya cakap, saya pun agak terkejut dengan persembahan pasukan Pahang. Okey, baik. Ada juga yang mengatakan bahawa Selangor bukan total material berkualiti untuk sampai ke pentas akhir. Setuju. Sebab semasa di Shah Alam, sehingga tamat babak pertama pun saya masih meletakkan Pahang sebagai pilihan walaupun dia ketinggalan 1-0. Ini kerana terlalu banyak percubaan, deretan percubaan yang dibuat. Cuma kesilapan Pahang adalah apabila di babak kedua sehingga gol kedua daripada Nazmi, dan mereka seolah memperlahankan rentak dan beberapa pemain sudah macam kehilangan corak permainan sehingga Zainal terpaksa melakukan banyak pertukaran. Jadi itu dah nampak jatuh di pertengahan babak kedua. Seperti ada bunga-bunga lah untuk memberikan laluan sebenarnya, dan kelebihan itu digunakan oleh pasukan Selangor apatah lagi beraksi di tempat sendiri. Baik, kita ikuti juga perkembangan ataupun cerita tentang pasukan Helang Merah sehingga mereka mara ke peringkat akhir untuk musim 2015 ini. Penuh mendebarkan. Itulah rangkuman ringkas pertembungan dua pasukan yang penuh kejutan pada aksi separuh akhir antara Kedah dan Felda United.
Aksi pertama di Selayang berlangsung seimbang dengan Kedah lebih menguasai permainan, manakala Felda dilihat berbahaya ketika melancarkan serangan balas. Berkesudahan seri dua sama, kelebihan dilihat memihak kepada anak buah bimbingan jurulatih sementara Ramon Marcotti dengan kelebihan jaringan di tempat lawan. Bertandang ke Darul Aman, keyakinan dilontarkan jurulatih Firda Irfan Bakti yang percaya ini merupakan tahun beliau untuk mendakap Piala Malaysia. Apatah lagi selepas membenam juara Liga Super JDT di Larkin. Segalanya tampak sempurna buat Felda apabila Syamin Yahya mendiamkan sorakan puluhan ribuan penyokong hijau kuning. Namun, ianya hanyalah ibarat permulaan buat Kedah. Dua gol pantas dari penyerang import Chidi Ede dan Sandro Da Silva terus membangkitkan sorakan segenap pelusuk Stadium Darul Aman. Apa tidaknya, sudah lama peminat hijau kuning merindui aksi kepentas akhir. Kemenangan 2-1 di Darul Aman sudah cukup untuk Kedah kembali ke pentas akhir hujung minggu ini. Okey, baik. Itu dia rintitan perjalanan yang menarik. Kita pun berada di Stadium Darul Aman. Sebelum kita berehatlah, mungkin secara ringkasnya, kekuatan sebenarnya yang ada pada pasukan Kedah, Lim? Pemain import mereka. Kita boleh lihat bahawa Sandro, Liridon dan juga Chidi Ede. Jadi dan termasuk Badu Baktia. Jadi sebenarnya kekuatan pasukan Kedah ni di bahagian serangan, tetapi di bahagian pertahanan pun mereka mempunyai sedikit masalah. Jadi itu bagi pendapat saya. Okey, sebelum saya pergi kepada side sikit, apakah insiden Indra dilayangkan kad merah itu menjadi penamat cerita untuk Felda mara ke peringkat akhir? Sebenarnya ya, tetapi apa kita lihat selepas Indra mendapat kad merah, pasukan Felda banyak menyerang. Ya, mereka cuba mencari gol kedua, gol penyamaan. Tetapi mungkin sekiranya Indra masih berada di padang, lain jalan cerita ni. Mungkin okay, mereka dapat mencari gol kedua. Okey, saya faham. Saya berada jauh dari utara. Pertembungan yang antara pasukan Kedah dan juga Felda. Tetapi barangkali mungkin anda juga mengikuti secara rapat pasukan Helang Merah ini sehingga mereka layak ke peringkat akhir. Ya, saya berminat dengan corak permainan Kedah. Saya rasa build-up untuk serangan dia tu lebih nampak, orang kata apa, nampak bentuknya berbanding dengan seperti Selangor. Kalau dilihat daripada perlawanan separuh akhir kedua tu, lebih banyak menggunakan counter-attack dengan hanya seorang dua pemain. Tapi bila melihat corak serangan Kedah, dia ada perancangan, ada triangle, ada apa ni, strategi tertentu untuk sampai ke kubu lawan. Okey, baik. Dan yang paling menarik sebenarnya, tanpa Tan Cheng Ho, pengendali pasukan Kedah Darul Aman, Kedah masih mampu untuk mara ke peringkat akhir. Apakah rahsia sebenarnya semuanya selepas ini berehat seketika? Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus memantau siaran kami secara langsung di Scoreboard pada malam ini. Baik, kita ada cerita tentang The Red Giant. Wow, malam ini banyak sekali cerita-cerita tentang dua pasukan ini. Menarik untuk kita imbas ataupun kita dekati lagi pasukan yang menjadi finalis untuk tahun ini. Pasukan Selangor dan Perisan. Setelah saban tahun silih berganti, laungan misi ke-33 terus dilaungkan oleh peminat-peminat bola sepak Gergasi Merah selepas kali terakhir merasai nikmat juara Piala Malaysia pada tahun 2005. Hanya sekali, pasukan Lembah Kelang itu berjaya ke pentas akhir, tewas kepada Kedah pada tahun 2008. Selepas itu, misi mendakap kejuaraan piala paling berprestij untuk kali ke-33 terus tidak kesampaian. Apatah lagi diundi di dalam kumpulan maut untuk kempen kali ini. Selangor lebih selesa untuk hanya dilabel pasukan bukan pilihan. Sehinggalah malam tadi, kekentalan barisan pertahanan dan kekebalan penjaga gol Selangor mencerahkan harapan peminat merah kuning untuk melihat pasukan kesayangan mereka menjulang piala keramat di halaman sendiri. Lebih manis, kejayaan melangkah ke pentas akhir juga dikecapi selepas menundukkan juara bertahan 2 tahun berturut-turut Pahang Tok Gajah. Biar apapun kabar angin yang melanda ketika ini, tentunya 2015 merupakan tahun terbaik buat pengendali Mehmet Durakovic untuk melengkapkan koleksi medal Piala Malaysia selaku pemain dan jurulatih. We'll be right back.
Baik, itu cerita tentang pasukan Selangor kali pertama ya. Lim dan juga Syed, saja kita saya kongsikan balik untuk mengimbas kembali kejayaan 32 kali Selangor menggenggam Piala Keramat ini, Piala Malaysia. Kali pertama 1922 Lim ya, tahun terakhir 2005. Lim berapa kali dalam tempoh itu bersama Selangor pernah julang Piala Malaysia? Sekali. Sekali pada tahun 2002. 2002. Okey, baik, menarik sekali untuk kita berkatakan tentang pasukan Selangor terlebih dulu. Syed berada di stadium semalam. Boleh ceritakan kembali detik-detik kejayaan pasukan Selangor. Antara elemen yang menjadi awal permainan ya, saya tengok Pahang bermula baik ya, bermula baik dengan melakukan serangan. Tapi beberapa percubaan di depan gawang lemah. Dan Selangor yang memulakan permainan dengan melakukan percubaan dari jarak jauh. Ada dua percubaan menerusi Nazmi dan Gilimes. Tetapi percubaan ketiga pada minit ke-11 tu menghasilkan jaringan. Tapi Pahang belum berputus asa dan mereka terus melancarkan serangan. Tetapi prestasi cemerlang Nur Azlan, penjaga gol tu yang mungkin mengakibatkan Pahang sedikit kecewa ataupun seperti hilang punca untuk menembusi gawang. Oh, okey, baik. Saya suka nak juga mengatakan bahawa antara elemen terpenting yang dicapai oleh pasukan Selangor kerana Nur Azlan Razali sudah dua kali ya Lim dipilih sebagai pemain terbaik perlawanan. Jadi bagaimana Lim melihat selain daripada back four pasukan Selangor, watak paling penting menyelamatkan banyak sekali percubaan yang Nur Azlan Razali. Itu amat penting untuk setiap pasukan. Jadi kita kena faham sekiranya sesuatu pasukan tidak dibolosi, mereka belum kalah. Jadi dengan adanya Nur Azlan di benteng pertahanan terakhir mereka dan bermain dengan begitu baik dalam dua perlawanan terakhir. Jadi saya rasa pasukan Selangor amat bertuah kerana mempunyai beliau dan beliau juga tidak banyak bermain dan baru juga on form semula dan dimasukkan oleh Mehmet untuk bermain di Piala Malaysia. Saya dipahamkan bahawa Wakame antara watak yang seringkali menguji Nur Azlan. Apakah boleh saya katakan kalau saya boleh perhalusi sedikit, Pahang tidak nasib baik sebenarnya walaupun sudah mencuba berkali-kali. Jika cara percubaan itu lebih yang kata apa di luar jangkaan seperti kalau kita lihat corak permainan Wakame ini dah pada setiap perlawanan sebegitu yang dilakukan oleh Pahang. Sudah boleh dibaca. Jadi hanya Djorkovic perlu meletakkan seorang atau dua pemain menjaga Nur Kamir dan benda itu akan tidak akan dapat melepaskan rembatan ataupun mencari ruang. Tapi tiada juga bantuan daripada pemain lain yang menyebabkan kata apa sukar menembusi kubu Selangor. Selain daripada ketangkasan Nur Azlan Razali Lim, apakah department yang anda lihat benar-benar memberikan impak yang begitu besar kepada pasukan Selangor musim ini? Untuk pasukan Selangor, saya rasa senjata yang paling berharga yang ada sekarang Andik Vermansyah. Kerana saya pernah department tengah ini. Ya, kerana saya pernah katakan sekiranya untuk pasukan Selangor, sekiranya Andik Vermansyah off form pada perlawanan itu, habis pasukan Selangor. Kerana untuk mereka untuk Gilhelmi mencari gol dan bermain seorang diri agak sukar. Jadi dengan mereka harus mengharap kepada Hazwan. Jadi Andik adalah senjata utama mereka. Sumbangan Nazmi, pandangan Lip. Nazmi bagi saya beliau tidaklah menonjol sangat. Setakat ini. Setakat musim ini tidak menonjol sangat. Okey, saya nak tahu. Kecuali pada perlawanan separuh akhir kedua semalam Nazmi lebih menonjol, Andik hanya di hujung-hujung perlawanan nampak. Lim sebab Lim di Kedah. Okey, mungkin saya nak mengatakan tentang Nazmi Faiz Mansur untuk sumbangan semalam. Nazmi kalau kita kata dia cara dia true ball dia merancang perlawanan tu itu yang membuka jalan dalam serangan balas Selangor yang pantas dan tepat. Kerana dia jugalah yang menjadi watak semalam paling penting untuk memusnahkan impian Pahang untuk mara ke perlawanan akhir. Okey, secara keseluruhannya lah gandingan dua pemain ini, Andik dan juga Nazmi, kalau Lim memilih departmen tengah itu yang paling berkuasa untuk pasukan Selangor, jadi ini satu senjata yang paling kuat untuk final Piala Malaysia tahun ini, Lim. Ya, sudah tentu. Andik dan saya rasa untuk penyokong-penyokong Selangor pun mereka memang mengharapkan Andik berbuat sesuatu setiap perlawanan. Jadi sekiranya apa yang berlaku semalam, Andik tidak menonjol dan Nazmi pula yang menonjol,
Jadi sekurang-kurangnya ada satu pemain yang boleh backup yes. each other. Okey, baik. Saya dipahamkan antara faktor paling penting sebenarnya kejayaan Selangor adalah disiplin yang tinggi. Ya, yes, betul. Kerana kadang apabila Pahang menyerang, kita dapat lihat boleh katakan hampir semua pemain apa Selangor akan berada di bahagian gawang termasuk di Pola sendiri dan beberapa pemain lain untuk membantu back four. Jadi ini antara punca yang suka untuk Pahang mencari ruang. Ya, itu kerana mereka tahu mereka tidak boleh bolos di Shah Alam. Sekiranya pasukan Pahang menjaringkan gol, Selangor harus menjaringkan dua gol. Kerana gol di tempat lawan. Yes. Jadi kerana itulah mungkin mereka memperkuatkan bahagian pertahanan mereka. Okey, baik. Saya mengambil sedikitlah pandangan rakan-rakan di Facebook, rakan-rakan di Instagram dan sebagainya bahawa apabila Selangor berada di final, seolah-olah ada satu aura. Aura final Piala Malaysia sudah mula terasa. Apakah aura itu kalau Lim boleh ceritakan? Adakah sudah, mereka gergasi bola sepak Malaysia? Sudah tentu, Tabah. Ya, kita tahu mereka cuba dengan misi 33. Jadi satu rekod di Malaysia. Jadi mereka sudah menunggu hampir 10 tahun. Jadi inilah peluang terbaik mereka. Setiap kali siapa yang sebagai pemain kita hendak menjulang Piala Malaysia bersama pasukan Selangor. Itu dulu. Sekarang mungkin berbeza. Tetapi dulu setiap pemain mahu bermain untuk Selangor dan cuba menjulang Piala Malaysia bersama pasukan Selangor. Jadi itu aura kuat di Selangor sebenarnya. Saya macam nak tambah sesuatu. Bagi saya jika Selangor apa mencapai misi 33 tahun ni, ia amat berbeza dengan 32 kejuaraan sebelum ini kerana Selangor kali ini bukan pasukan bintang seperti sebelumnya. Okey, baik. Sebelum kita bagi berehat, satu soalan lah, Lim, saya nak tanya. Apakah kesilapan paling besar yang dilakukan oleh Pahang sehingga mereka gagal ke mara ke peringkat? Kesilapan? Ya, kesilapan Pahang paling besar. Saya rasa mereka banyak mengharapkan Wakame. Okey, baik. Dan itu satu. Dan apabila pemain tempatan mereka tidak off form, mereka off form. Tak menonjol. Tidak menonjol. Jadi, satu tim akan habis. Kerana mereka hanya mengharapkan Wakame. Okay. Dan kita tahu bahawa Matias Conti banyak mengharapkan Wakame. Banyak bola harus diberikan kepada Conti daripada Wakame. Jadi sekiranya hanya beliau saja yang bekerja. Jadi itu membawa satu masalah besar kepada pasukan Pahang. Dan Selangor mengambil kesempatan itu, saya kira, untuk mengambil satu tiket pertandingan akhir Piala Malaysia 2015. Baik, kita akan bercerita tentang Kedah Darul Aman. Ramai yang mengatakan bahawa Elang Merah semakin terbang tinggi. Semuanya selepas ini. Baik, terus memperkatakan tentang debaran final Piala Malaysia 2015, kita nak bercerita pula tentang pasukan Elang Merah ataupun Kedah Darul Aman. Satu lagi calon yang akan beraksi di pentas akhir Piala Malaysia. Jom, silakan cerita. Jika ditanya pada permulaan kempen Piala Malaysia, hanya peminat setia hijau kuning yang mengharap majlis pentas akhir 2007 dan 2008 kembali berulang. Laluan skuad Elang Merah ke pentas akhir juga bukanlah mudah. Turun selaku juara Liga Perdana bukanlah satu jaminan, malah menjadi status yang dicemburui lain-lain pasukan yang bertanding. Namun, berbekalkan kejituan semangat jurulatih tempatan Tan Cheng Ho, Kedah melangkah ke suku akhir mengenepikan segala cakap-cakap kosong pemerhati bola sepak tempatan. Walaupun berdepan pelbagai kesukaran dan cabaran, termasuklah aksi gol kontroversi ketika berdepan PKNS di Selayang, nyata pemain Kedah terus fokus dengan laungan dan sorakan peminat setia hijau kuning di Darul Aman. Terbaru, Felda United menjadi mangsa cengkaman Elang Merah di kubu kuat mereka. Mampukah sejarah 2008 berulang? Jawapannya di pentas akhir Piala Malaysia Sabtu ini. Okey, baik. Menarik sekali. Okey,
Ini Lim boleh perhalusi sedalam-dalamnya ni tentang pasukan Helang Merah. Okey, saya cerita sikitlah rentetan yang berlaku di Kedah semalam. Kita bertolak daripada hotel ke lokasi lebih kurang jam 6.30 petang. Dipahamkan juga sejam sebelum itu jalan raya dah memang sesak. Ramai yang dah tak boleh masuk. So kita boleh masuk kerana kereta kita berlogo lah. Tetapi apa yang paling penting, yang menarik nak saya ceritakan, semalam limpahan penyokong-penyokong Kedah Darul Aman yang boleh masuk ke dalam, saya dipahamkan 30,000. Tetapi ramai lagi yang tak dapat masuk ke dalam stadium. Itu termasuklah insiden sehari sebelum, dua hari sebelum pertandingan separuh akhir ini bermula. Ada yang ialah pergelutan sedikitlah di tempat kaunter tiket. Tetapi apapun saya kira, saya tak pernah walaupun kampung saya Perlis, saya tak pernah tengok begitu ramai sekali. Mungkin dulu zaman tu kita sekolah. Zaman ini ramai sekali penyokong-penyokong Kedah yang saya, tetapi yang paling menarik sekali, tidak ada sebarang insiden, saya. Tidak ada sebarang insiden, semuanya beretika untuk menyaksikan perlawanan separuh akhir yang kedua. Baik. Kesilapan besar, Lim. Ini soalan ni awal sikit. Kesilapan besar Felda tumbang di tangan Kedah Darul Aman. Apa yang saya lihat perlawanan semalam adalah perlawanan terbuka untuk kedua-dua pasukan. Kerana kedua-dua pasukan cuba mencari gol. Pasukan Kedah tidak hanya bermain sebagai hanya bertahan. Kerana mereka tahu dengan walaupun ada dua gol di tempat lawan, mereka belum selamat. Kerana mereka tahu pasukan Felda boleh menjaringkan gol. Jadi saya amat tertarik dengan corak permainan kedua-dua pasukan, tempo perlawanan agak laju, tidak membosankan. Jadi cuma kesilapan pasukan Felda, saya rasa apabila pasukan selepas mereka mendahului satu gol, terlalu cepat mereka dibolosi gol penyamaan pasukan Kedah. Dan selepas itu pasukan Kedah banyak membuat serangan walaupun mereka tidak dapat menjaringkan gol. Tetapi akhirnya Sandro dapat menjaringkan gol, bagi saya atas kesilapan penjaga gol pasukan Felda. Kerana apa yang saya lihat, beliau cuba hendak menangkap bola tersebut. Jaringan kedua. Sepatutnya saya rasa beliau harus menampan bola tersebut. Apabila beliau hendak menangkap bola tersebut, saya rasa itulah kesilapan yang paling besar menghukum mereka. Sehingga gagal untuk mara ke pertandingan akhir. Baik, kerana apa, Zai? Ramai yang memperkatakan bahawa Felda lebih layak untuk mara ke perlawanan akhir berdasarkan reputasi mereka, berdasarkan kredibiliti mereka. Mereka pernah tampil selaku juara Liga Perdana seperti apa dilakukan oleh Kedah musim ini. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya, saya kira Kapten Syukur Adan antara watak yang mungkin kecewa sedikit. Kerana di atas kertas memang Felda mempunyai segala-galanya untuk mara ke perlawanan akhir. Mungkin mereka tidak menjangkakan semangat juang yang begitu tinggi dari pemain-pemain muda Kedah. Saya rasa itu saja yang akan tidak, perkara yang tidak boleh dicatur oleh pengendali ataupun pemain di sebelum perlawanan. Semangat juang ketika 90 minit tu. Okey, baik. Soalan kedua, tapi nak pergi soalan pertama dulu. Sebenarnya saya terbalikkan. Soalan kedua pergi soalan pertama ialah apakah sorakan padu 30,000 penonton di semalam yang membuatkan Felda agak hilang arah sedikit? Mungkin juga. Mungkin itu sudah tentu. Mungkin 20 atau 30% membantu. Dan saya rasa bila kita sampai pukul 7, saya rasa stadium pun sudah penuh. Dah penuh. Jarang saya lihat sekarang. Jadi itu sebesar sedikit dari segi penyokong membantu pasukan Kedah. Okay. Kerana mereka tahu inilah peluang terbaik mereka dan bertemu pasukan kelab. Inilah peluang terbaik mereka untuk ke perlawanan akhir dan cuba menang Piala Malaysia. Okay. Kerana sudah 7 tahun. Kali tak air 2008. Okey, baik. Tetapi Lim, paling saya nak perkatakan, nak tanya pandangan Lim, tanpa Tan Cheng Ho, Kedah masih boleh bermain dalam kondisi yang begitu baik. Ya, itu pujian harus diberikan kepada penolong jurulatih dan juga anak-anak buah beliau. Kerana kita tahu bahawa kadang-kadang sesuatu pasukan sekiranya pengendali utama mereka tidak berada bersama mereka, mungkin dari segi mental mereka akan down. Tetapi mungkin juga ini adalah satu hadiah untuk Tan Cheng Ho. Kerana beliau tidak bersama pasukan untuk beberapa perlawanan. Tetapi sekembalinya beliau untuk perlawanan akhir nanti, ada beberapa kemungkinan. Sekiranya Kedah kalah, sekiranya Kedah menang, apa akan terjadi? Sekiranya Kedah kalah,
adakah orang akan mengatakan, oh, beliau tak ada pun tak apalah. Kan? Jadi adakah penyokong berbagai persoalan ya, juga mula timbul. Tapi saya harap benda ni tidak terjadi. Saya harap penyokong Kedah tapi sekarang dah menyokong name, walaupun sepenuhnya. Tan Jeho jauh daripada ya. Pasukan. Saya kira mungkin dia berhubung dengan Rahman Kotik untuk, ya. Untuk mengendalikan ya. Setiap hari ya. Ya. Saya dipahamkan ya. Di setiap ya. Hari Skype, Instagram, Facebook dan ya. Sekarang teknologi lim. Ya. Ha? Terus ni apa-apa saja maklumat boleh disampaikan melalui laman sosial. Okey, baik. Untuk Kedah Darul Aman juara 4 kali pernah kali terakhir 2008 kemudian mereka 2007 sebelum itu 1993 dan 1990 saya terkenanglah zaman-zaman Radi Mahdin Nizam Adha ketika itu dan 2008 jangan terlupa Badrul Bakhtia antara pemain yang akan beraksi pada hari Sabtu ini. Jadi apakah ini satu kelebihan yang besar buat Badrul menggunakan sepenuh pengalamannya untuk beraksi pada pentas akhir ini Lim? Sudah tentu Tabah dan tidak lupa juga pada 2008 mereka juga bertemu dengan pasukan Selangor di perlawanan akhir ini. Jadi dengan adanya Badrul Bakhtia yang pernah bermain di perlawanan akhir Piala Malaysia, beliau harus menjadi leader juga untuk pemain-pemain tempatan, untuk pemain-pemain muda pasukan Kedah. Dari segi mentaliti mereka, apakah yang akan mereka rasai di perlawanan akhir nanti. Jadi ini penting. Kerana perlawanan akhir Piala Malaysia bukan seperti perlawanan akhir Piala FA. Ini adalah berbeza. Okey, baik. Selain daripada seorang yang sentiasa senang dengan media, seorang yang rendah diri, seorang yang senang didekati Badrul Bakhtia, saya ikut anda juga mungkin pernah, saya dipangkal pernah duduk makan dan minum dengan Badrul Bakhtia. Ceritakan sikit, peribadi tentang Badrul Bakhtia ini. Badrul antara pemain yang sering dipanggil oleh Datuk Ong Kim Swee. Atau pemain yang menjadi, yang kata apa? Favorite lah. Favorite Datuk Ong Kim Swee. Tapi mungkin kerana bermain di Liga Perdana dan kurang apa pendedahan, menyebabkan dia jarang dipanggil. Jadi sekali ini Badrul menunjukkan kemampuan sebenar dia, ciri-ciri yang ada pada diri dia. Dan bila kalau katakan dia kembali ke pasukan kebangsaan, bila saya pergi berjumpa dia akan, oh, lama tak apa berjumpa lah. Dia ingatlah kita pernah interview dan sebagainya. Jadi masa dia duduk makan tu siapa belanja? Ha? Kita siapa bayar? Bagi coach bayar. Coach bayar, coach juga. Okey, baik. Lim, anda antara watak yang memilih Badrul sebagai pemain terbaik perlawanan semalam. Kenapa anda memilih Badrul sedangkan ramai juga yang berkata Cidi Edeh juga antara watak yang boleh dipilih sebagai pemain terbaik semalam? Ya, walaupun Cidi Edeh yang menjaringkan satu gol daripada dua gol Kedah. Kenapa saya memilih Badrul? Kerana komitmen beliau. Saya tidak suka hanya memilih seseorang kerana beliau menjaringkan gol. Saya akan melihat kepada keseluruhan perlawanan. Apakah yang beliau buat pada perlawanan tersebut. Jadi kita dapat lihat bahawa banyak-banyak dari segi attacking, bahagian serangan, beliau ada di sana. Kadang-kadang beliau akan menolong bahagian pertahanan. Jadi itu penting untuk seorang pemain. Dan beliau juga adalah seorang pemain tempatan. Jadi bagi saya, ada karakter sebegitu banyak membantu pasukan Kedah. Oh, kelebihan yang ada pada Badrul Bakhtia untuk beraksi pada pentas akhir ini selain daripada pernah beraksi 2008 ini. Apakah anda melihat Badrul boleh bertindak sangat hebat pada perlawanan akhir ini dengan pengalaman yang dia ada? Saya rasa untuk perkara sebegini kita susah nak katakan kerana ia terpulang kepada situasi pada perlawanan pada malam itu. Kerana banyak perkara yang kita harus ambil tahu dari segi penjagaan badan kita 2-3 hari sebelum. Kerana saya pernah melalui perkara sebegini ketika final pada 2002, saya mengalami diarrhea dan juga demam. Tetapi saya bermain juga pada perlawanan malam itu dengan keadaan demam dan diarrhea. Jadi itu dan terpulang kepada bermain dengan baik. Ya, itu ini semua mentaliti pemain. Itu Lim Chan Yu. Itu Lim Chan Yu zaman itu. Okey, baik. Lim, itu sejarah tentang Lim lah cerita. Kan? Menarik sekali tentang Lim Chan Yu, memang menarik. Tetapi, okey, sebagai seorang pemain yang bertaraf kebangsaan, Indra Putra Mahyudin, apakah tindakan yang semalam itu boleh dielak ataupun sebenarnya Indra dalam keadaan yang agak tertekan dan sehingga emosinya terganggu, Lim? Tak, saya rasa benda ini sebenarnya boleh dielak. Kita tahu bahawa Indra adalah seorang yang apabila beliau membuat tekanan terhadap pemain lain, beliau akan pergi 100%. Jadi apa yang kita lihat bahawa sebelum beliau diberikan kad merah dan apabila kad kuning diberikan, ini kad kuning yang diterima oleh Indra, kita dapat lihat cara beliau membuat tackle tersebut juga agak bahaya.
Dan selepas tindakan ini, pengadil akan mula melihat Indra Putra lebih lagi. Jadi cuba mencari kesalahan Indra Putra. Tetapi apa yang beliau lakukan dengan menyiku pemain Kedah adalah tidak wajar, kerana sebagai seorang pemain yang experience, beliau harus tahu bahawa pasukan beliau perlukan beliau untuk perlawanan malam ini. Mereka tidak boleh bermain dengan 10 orang dan mereka harus menjadikan gol. Jadi itu satu tindakan yang tidak wajar. Mungkin ia ada dari segi pemain, kadang-kadang kita terlalu cepat menjadi marah. Kita akan buat sesuatu dengan cepat. Lepas itu kita akan rasa di luar kawalan, kita akan rasa menyesal selepas itu. Jadi mungkin itu yang terjadi. Said, bagaimana anda melihat Indra Putra di dalam padang dan di luar padang? Saya rasa Indra seorang yang friendly, yang tenang. Ya. Cuma dia tak banyak bercakap kepada media. Jika kalau dalam selepas kejuaraan pun dia takkan beri kenyataan. Jadi tapi di dalam padang saya dia seorang yang tenang dan dia tahu yang berpengalaman dan tahu mengawal permainan. Dan saya rasa macam insiden itu nampak orang kata apa, situasi itu nampak lebih buruk daripada keadaan sebenarnya. Itu bukan Indra yang kita selalu nampak, tetapi bagi saya lah, walaupun taklah main setinggi Lim Chan Yu, kita pun main kategori media aja, tetapi apa yang boleh kita katakan bahawa semalam dengan tekanan pressure dengan situasi dan suasana, memang Indra kalau boleh nak bantu Felda, tetapi apakan daya dalam tindakan itu dia mungkin tidak sedar bahawa tindakan itu menyebabkan beliau dilayangkan kat Perak. Apapun, semalam keputusan sudah muktamad, Kedah mara menundukkan pasukan Felda. Baik, selepas ini kita nak bercerita tentang deparan final perhalusi dua lagi pasukan ini yang akan berentap di Stadium Shah Alam Sabtu ini. Semuanya selepas ini. Saya rasa saya pilih Selangor lah tahun ni, sebab saya rasa dia pun mungkin nak mengejar misi 33. Lepas tu dia pun dalam peta final ni dia dah biasa tau. Pasukan Kedah ni bagi saya dia underdog lah. Dia pun turun sebagai juara perdana. Kebanyakan player dia pun tak ada experience di peta final Piala Malaysia ni. Hanya ada seorang dua saja. Final ni saingan Kedah bagi pun saya rasa 50-50 lah. I sokong Selangor sebab Selangor dia ada misi 33 and insyaAllah tahun ni dia dapat. Dia menang. Bagi saya Kedah, dia mereka merupakan pasukan yang bagus dan merupakan champion liga untuk Liga Perdana. Cuma pemainnya mungkin kurang berpengalaman untuk bermain di final. Bagi saya penyaring yang akan menyaringkan gol, saya tak kisah apa. Sebab yang penting kita nak piala, sebab kita dah 6 tahun kita kehilangan piala. Selepas double treble 2008, kita dah tak ada lagi. Last final 2010 FA Cup pun kita terkandas di penalti. So bagi saya rasa kita menang 2-1 dengan jaringan Sandro dan Badu Batia. Ya, saya dah jangka memang akan menang. Yang ke final pun saya yakin Kedah akan menang juga. 2-0. Ya, 2-0. Kita anggaran kita untuk ke final tu kita minta tak banyak. Macam malam ni juga 2-1. 3-1, Sandro, Syafiq. Susulan insiden 4 pengadil yang menerima hukuman penggantungan sementara ketika perlawanan PKNS dan Kedah, Kru Skorbot sempat bertemu dengan bekas pengadil Piala Dunia 2010, Subkidin Muhammad Saleh, untuk mendapatkan penjelasan mengenai insiden tersebut. Yes, saya akui mewakili jawatankuasa pengadil ada kesilapan berlaku. Cuma lagi kita perlu pastikan apakah kesilapan yang berlaku tersebut jelas dan apakah kita boleh perbaiki. Bila kita rehatkan dia, kita meletakkan education. Kita hendak mendidik kalangan pengadil yang lain supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Dan pada masa yang sama, kita berharap tidak akan ada lagi insiden-insiden yang seumpamanya berlaku pada masa hadapan. Turut berlangsung majlis seminar pengadil Liga Malaysia musim 2016 yang dihadiri lebih 105 pengadil dari kelas C. Seminar ini bertujuan untuk mendalami undang-undang permainan. Ini yang program kita, daripada khusus inilah lahirnya pengadil-pengadil yang berpengalaman, yang cukup baiklah contohnya.
Okey, baik. Terima kasih Nur Aisyah Maswa dengan laporan itu. Subkidi Mohd Saleh, Nik Ahmad Yaakob antara pengadil yang kita kagumilah. Antara pengadil yang jika mengadili itu. Okey, Lim. Lim pernah bermain diadili oleh dua pengadil. Apa yang Lim rasa? Saya rasa saya amat respect dengan dua pengadil iaitu Ref Sukidin dengan Nik Ahmad Yaakob. Memang dulu kita sebagai pemain pun apabila dua pengadil ni yang mengadili perlawanan kita, kita akan macam alah, aduh ref ni lagi kan. Kita akan takut. Kita boleh nampak dalam padang dia akan senyum dengan kita. Dia akan joke, bergurau dengan kita. Walaupun dia bergurau dan senyum tetapi dia kelihatan garang. Dia serius. He mean business. Dia bukan macam... Jadi pemain selalu akan takut kepada dua referee. Sekiranya okay. Juga. Jadi saya amat respect kepada. Saya pun berharap kalau boleh biarlah dia yang mengadili perlawanan akhir nanti kan. Baik. Tapi ada beberapa lagi lah Lim, dan sudah pun meninggalkan kita sebenarnya. Dan kita berdoa lah, moga berada di tempat-tempat orang-orang yang baik-baik. Okey, untuk secara keseluruhannya, secara general sebelum kita pergi ke perlawanan akhir, pengadilan nanti, bagaimana saya melihat selain daripada apa-apa yang saya nampak lihat, pengadil kita sekarang muda, dan adakah mereka sebenarnya memahami keseluruhan undang-undang sebelum turun mengadili sesuatu perlawanan itu? Saya rasa tidak ada masalah dari segi pengetahuan ataupun kata apa, pengalaman dalam pengadilan. Tapi dalam bola sepak ni kadang pemain sendiri yang memainkan peranan seperti yang kata apa berlakon ataupun mendesak sebagainya, dan sehingga menyebabkan pengadil kalau seperti yang Lim katakan, dua pengadil yang player pun gerun, jadi ada karisma pengadil tu. Tapi kalau kebanyakan pengadil muda, mungkin pemain yang lebih pengalaman tahu cara untuk menangani pengadil ni. Okey, baik. Adakah Lim, keputusan yang dibuat oleh pengadil dalam beberapa perlawanan yang kita lihat dalam Liga Malaysia tahun ini, sedikit sebanyak itu ada dipengaruhi oleh penyokong-penyokong untuk membuat keputusan? Sudah tentu, Tawah. Sudah tentu dengan kadang-kadang penyokong, sebagai penyokong pun kita demand. Mereka akan demand sekiranya pengadil buat satu kesalahan di dalam padang. Tapi mereka harus faham bahawa menjadi seorang pengadil ini bukan mudah. Benar. Kerana mereka harus memberi keputusan in a split second. 2-3 saat tu mereka harus beri keputusan tu. Jadi kalau kita yang tidak ada pengalaman, kita pun kadang-kadang menghadapi masalah. Jadi mereka adalah seorang pengadil yang harus kontrol 22 pemain punya game. Jadi bukan mudah. Okay. Jadi penyokong pun harus faham. Benar. Okey, kita mengharapkan perlawanan akhir nanti pengadil yang akan bertugas, kalaulah tidak sampai ke taraf Subkidin, Nik Mohd, tetapi sekurang-kurangnya sudah ada pengganti kepada dua pengadil yang hebat di negara kita ini. Baik, saya kira ramai sekali yang mahu mendekati Piala Keramat, Piala Malaysia yang menjadi rebutan antara Kedah Darul Aman dan Selangor Darul Ehsan. 1 Oktober 1921 detik bermulanya sejarah bola sepak di Malaysia. Dilahirkan dengan nama Piala Malaya, setiap pasukan yang bertanding dahagakan piala yang menjadi rebutan ini. Diukir dengan penuh teliti, malah setiap nama pemenang akan dipahat di dasar piala penuh sejarah ini. Tidaklah begitu besar, malah beratnya hanya dianggarkan sekitar 12.5 kilogram sahaja. Ramai legenda bola sepak negara telah merasai nikmat menjulang piala ini. Termasuklah Allahyarham Mohtar Dahari, Santok Singh, M. Chandran dan ramai lagi. Singapura menjadi pasukan pertama menjulang piala ini, manakala seteru utama, Selangor, gah dengan rekod kejuaraan terbanyak 32 kali menjuarai kejohanan yang dianggap antara yang berprestij di Asia. Jadi inilah piala kebanggaan, piala rebutan yang menjadi persaingan antara dua pasukan yang layak ke final. Milik siapa? Piala Malaysia untuk edisi 2015. Mari untuk kita saksikan. Wow, saya mula terasa apabila Hanif angkat piala tu, dah terasa dah beberapa hari saja lagi untuk saingan akhir Piala Malaysia. Baik, antara lain nama-nama yang pernah yang bersama dengan kita di Liga Malaysia tahun ini. Lim pernah julang Piala Malaysia? Pernah. Lim pernah. Nizaruddin pernah. Pernah. Ahmad Syahrul Azhar pernah. Pernah. Akmal pernah.
Angman pernah? Oh, semua pernah julang Piala Malaysia ni. Memang anda layaklah untuk bergelar pakar bola sepak liga kita. Baik, saya kira ini antara piala yang menjadi rebutan. Kita tengok jadual dulu. Okey, kita tengok jadual dulu. Penerbit kata kita tengok jadual dulu. Saya tak sabar nak tanya soalan dekat saya sebenarnya. Okey, Piala Malaysia 2015, perlawanan akhir 12 Disember 2015, Selangor lawan Kedah Darul Aman, Stadium Shah Alam, 9 malam ni, 9 malam yang akan kita bawakan secara langsung kepada anda ya di TV3 insya-Allah. Baik. Lim, ada juga yang sempat SMS pada saya, Said Ridwan bertanyakan juga, kebetulan saya juga berfikir yang sama. Ini home ground Selangor. Seolah-olah tidak fair kepada Kedah Darul Aman untuk perlawanan akhir ini, Lim. Memanglah. Memang tidak fair pun. Okey, tetapi apa nak buat, kita tahu stadium Bukit Jalil tidak boleh digunakan dan kita tidak ada lagi stadium yang boleh menampung 80 ke 100 ribu penyokong. Jadi saya rasa itu sajalah calon stadium yang ada buat masa sekarang. Okey, itu pemahaman kita nak fahamkan penonton, nak fahamkan penyokong yang mungkin barangkali tertanya-tanya. Tetapi seperti Lim kata, itu selepas Bukit Jalil, Stadium Shah Alam antara stadium yang boleh memuatkan kapasiti jumlah penonton yang ramai. Ya, pandangan venue saya? Venue ini dah ditetapkan lebih awal sebelum finalist diketahui. Jadi jangan marah. Jadi jangan marah. Jadi tidak ada kena-mengena sama ada. Okey, baik. Ini juga berlaku ketika AFC final, AFC Cup final di antara JDT dan juga Istilol apabila venue itu sudah ditetapkan lebih awal. Jadi persoalan bermain di gelanggang Selangor itu tidak wujud. Tidak perlu dipertikaikan lagi, tetapi apa yang penting saya kira malam itu pasukan mana yang bersemangat, pasukan mana yang berdisiplin, pasukan mana boleh katakan ada nasib sedikit tak, Lim? Nasib dari segi apa? Perlu ada nasib baik sedikit tak? Main bola mesti kena ada nasib. Okay. Maknanya mungkin, siapa yang nasib mungkin baik sedikit 5 atau 10% bakal menjulang Piala Malaysia. Semuanya adalah rezeki lah. Rezeki siapa malam itu yang paling nak kita lihat. Baik, kalau nak tengok kepada rentetan Kedah dan juga Selangor, saya kira Selangor lebih banyak pengalaman dari segi menjulang piala itu. Bagaimana saya melihat kelebihan yang ada pada pasukan Selangor lah. Nanti Kedah saya tak tanya. Bukan Selangor yang musim ini. Selangor yang kali ini tiada pemain bintang, tidak ramai pemain kebangsaan, tapi mereka mempunyai seperti yang Dura Covid selalu sebutkan, kekeluargaan, semangat bermain sebagai satu. Itu yang akan digunakan untuk final nanti. Okey. Yes. Lim Kedah sikit pendek tu motor lepas ini kerana kita nak lihat ada satu program pembangunan untuk melahirkan lebih ramai lagi bakat-bakat pemain bola sepak melalui cerita Piala Supermog ini yang barangkali juga dan secara tak langsung juga mengimbas kenangan dan juga memori ketika Allahyarham Muqtada Hari satu ketika dulu membantu Selangor untuk menjulang Piala Malaysia. Dan itulah antara cerita yang ditinggalkan untuk pasukan Derek Giant dan sehingga kini dikenang sebagai satu sejarah yang tidak akan dilupakan. Jom kita ikuti cerita ini. Baru-baru ini berlangsung satu sidang media edisi kedua kejohanan jemputan antarabangsa Piala Supermog yang bakal bermula Isnin ini apabila 30 pasukan luar negara akan bertanding dalam dua kategori kejohanan iaitu bawah 12 dan 13 tahun. So dengan penganjuran Supermog Cup ni, kita boleh beri peluang kepada lebih ramai bakat-bakat kita untuk benchmark kemampuan diorang dengan pasukan-pasukan dari luar negara, contohnya dari Eropah dan di Asia juga dan juga di Asia Tenggara. Inilah peluang mereka untuk bermain. Turut menghantar penyertaan pasukan-pasukan ternama seperti Manchester City FC, Gambar Osaka dari K-League dan pastinya juara bertahan edisi pertama Piala Supermog 2014, Pohang Steelers. Pasukan kami yang di mana berada di Bukit Jalil, jadi kita mempunyai 3 pasukan yang akan mengambil bahagian dalam Under 13 Supermog Tournament. Sasaran kita adalah kita nak masuk sampai final lah pada tim-tim yang kita bertanding di sini.
Pastinya penganjuran Piala Supermark ini merupakan platform yang amat sesuai untuk pemain, jurulatih, pengurusan dan peminat tempatan. Okey, baik, itu antara program pemanggunan untuk mencungkil bakat-bakat baru yang barangkali mungkin satu hari juga akan mengecap nikmat beraksi dalam saingan Liga Bola Sepak tempatan kita. Baik, Lim, secara ringkasnya jugalah barangkali apakah kelebihan yang dimiliki oleh Kedah menjelang final ini nanti? Menjelang final, bertemu pasukan Selangor. Saya rasa apa yang kita lihat di Kedah, itulah kekuatan pasukan Kedah. Dengan pemain import mereka. Dan juga penyokong mereka. Dan juga penyokong. Saya berharap penyokong mereka bolehlah memenuhi separuh daripada Stadium Shah Alam tu. Uh-huh. Jadi biar fair kan. 40 daripada separuh Selangor. Separuh hijau kuning, separuh merah kuning. Ya, saya rasa untuk penyokong Kedah, mereka harus datang. Dan penyokong Selangor. Dan saya juga berharap tidak ada insiden-insiden buruk. Kita semua bersaudara. Hanya satu peluang dalam bola sepak. Dan itu akan sedikit sebanyak membantu pasukan Kedah pada malam itu sekiranya penyokong mereka turun. Okey, baik. Harapan kami lah di Media Prima dan juga Scoreboard juga khususnya mengharapkan apabila kaunter tiket mula dibuka, kita mengharapkan penyokong bagi kedua-dua pasukan ya saya, apa yang Kedah dan juga Selangor, mohonlah jangan terlalu beremosi. Ikut peraturan, dengar makluman-makluman terkini yang dikeluarkan oleh FM dan juga FMLLP untuk bagaimana anda mendapatkan tiket ini, dan tolonglah jangan berebut-rebut, tolonglah kesian pada mereka yang lebih dewasa untuk terlebih dulu mendapatkan tiket perlawanan akhir ini. InsyaAllah kalau semuanya dapat mengikut arahan, mengikut undang-undang ditetapkan, saya kira tidak ada insiden-insiden pensan dan sebagainya, patah kaki dan sebagainya. Jadi kita harapkan jugalah Piala Malaysia tahun ini berlangsung dalam suasana yang cukup hebat, harmoni gemilang, dan juga dapat kita lihat siapa yang bakal dianugerahkan atau dinobatkan selaku juara Piala Malaysia untuk musim 2015 ini. Baik, terima kasih kepada Syed, seorang wartawan sukan yang kita kagumi sebenarnya. Terima kasih. Keep it up. Lim Chan Yeo, jumpa anda di final bersama dengan rakan-rakan yang lain. Abu Bakar Atan juga turut akan bertugas selain daripada pengulas kita Syekawi Jirim dan juga Akmal Rizal. Saya Tabah Sazan Osman mewakili penerbit Herman Ahmad Nordin dan seluruh tenaga kerja menjelaskan untuk semua. Jangan lupa Sabtu ini secara langsung 9 malam akan kami bawakan di TV3. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.